أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين المجاهدين الطاهرين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الانسان ما لم يعلم، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مسلمين المسلمات، InsyaAllah malam ini kita sambung pengajian kita yang tertangguh pada bulan lepas, 7 hari bulan lepas. Sebulan kira-kira baru jumpa balik. Pengajian kita atau kuliah kita pada malam ini berkisar tentang sembahyang jenazah. Setiap ada kematian, kita sebolehnya melapangkan masa kita untuk menyembahyangkan jenazah saudara kita yang telah pergi lebih dulu. Ini kena belajarlah bab sembahyang jenazah ni pula. Senang saja, sembahyang jenazah ialah dengan niat aku sembahyang atas jenazah lelaki ini. 4 takbir makmum kerana Allah Ta'ala. Kalau lelaki lah, kalau perempuan, aku sembahyang atas jenazah perempuan ini 4 takbir makmum kerana Allah Ta'ala. Kalau kita tak tahu lelaki ke perempuan ke, ini sering berlaku kita jemaah ramai-ramai ni. Imam pun tak bagi isyarat ataupun tak mengumumkan dengan suara yang agak keras sedikit. Dia tak jelas. Maknanya kita tak payah pergi tanyalah. Lelaki ke perempuan ke jenazah ini? Jadi memadai kita sembahyang atas jenazah yang disembahyangkan oleh imam. Begitu. Aku sembahyang atas jenazah ini ataupun aku sembahyang atas jenazah yang disembahyangkan oleh imam. Bacaannya
terpulang kepada kita lah, nak baca hu ke ha ke, Allahumma fillahu ke Allahumma fillaha ke, terpulang kepada kita. Begitu. Ini jenazah. Jenazah maksudnya sembahyang jenazah yang hadir, yakni jenazah yang ada di depan kita. Jenazah yang hadir. Ada jenazah yang gaib. Jadi kita kena boleh sembahyang sama ada berjamaah ataupun sendirian. Aku sembahyang atas jenazah gaib. Kalau lelaki lah. Kalau perempuan, aku sembahyang atas jenazah gaibah. Contohnya saudara kita, keluarga kita, di mana-mana kita dengar meninggal dunia, sama ada dimandikan ataupun belum, boleh jenazah gaib. Boleh kita mendirikan sembahyang atas jenazah gaib. Boleh faham ya? Itu sunat, jarang orang buat ni sembahyang jenazah gaib ni. Dia serupa saja dengan jenazah yang hadir, tapi jenazah tak ada di depan. Itu saja. Kita dengar saudara kita, apa, siapa saja yang orang Islam yang meninggal, kita tahulah. Itu dia. Wallahu a'lam. Boleh. Jadi bab istihbab taksir al-musallin 'ala al-janazati wa ja'ala sufufahum salasata fa aksar. Bab sunat menyembahyangkan jenazah secara beramai-ramai. Lebih daripada 40 orang lagi baik. Kalau boleh satu masjid tu semua sembahyang atas jenazah belaka. Kalau diumumkan bahawa malam ini ada jenazah, kita tunggulah. Tunggu jenazah ada depan, kemudian kita sembahyang, kita disah berapa tak kisah. Ya. Yang sebaiknya kita jadikan tiga saf, tiga baris, ataupun lima, atau tujuh, atau berapa saja. Ganjil, jadikan ganjil saf kita itu. Okey. Bab sunat menyembahyang ke jenazah secara beramai-ramai dengan menjadikan tiga baris atau tiga saf ataupun lebih. Gitu. Syarat membolehkan sembahyang jenazah dilakukan perseorangan, boleh, ataupun beramai-ramai berjamaah. Sembahyang jenazah yang paling afdal ialah dengan memperbanyakkan barisan ahli jemaah. Banyak ahli jemaah yang sembahyang atas sembahyang jenazah itu lagi baik. Kerana alasannya, setiap doa yang dipohonkan oleh setiap orang yang menyembahyangkan jenazah itu akan diberi ganjaran pahala yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan memberi faedah kepada jenazah itu. Contohnya, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ataupun Allahumma ufirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semuanya memberi faedah, dapat kita pahala dan menghadiahkan pahalanya itu kepada arwah jenazah yang ada di depan kita itu. Ini berdasar kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin yusalli alayhi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ata kulluhum yashfa'una lahu illa shaf
illa syuffi'u fihi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jenazah seorang yang disembahyangkan oleh seramai 100 orang di mana semua mereka berdoa agar diampunkan segala dosanya, dosa si mayat tadi, nasaya Allah akan menerima permohonan mereka itu. Jadi kalau 100 orang lagi baik, paling kurang seorang, paling banyak beratus-ratus orang lagi baik. Jadi kalau satu Jumaat tu kadang-kadang sembahyang, lepas sembahyang Jumaat ada sembahyang jenazah, tunggu biar cukup ramai. Kalau boleh lebih dari 100 pun tak apa. Begitu. Pengajaran hadis ini. Pertama, sunat mengerjakan sembahyang jenazah secara beramai-ramai dengan berjamaah. Itu sunat hukumnya. Hukumnya sunat. Yang kedua, doa yang dipohon dalam sembahyang jenazah akan diterima oleh Allah. Begitu. Allah akan terima. Ya, doa yang dipohon ya secara apa dalam sembahyang jenazah tadi akan diterima oleh Allah. Yang ketiga, hadis ini memberi peringatan kepada umat Islam apabila berlaku sesuatu kematian, hendaklah diusahakan supaya dapat dihimpun seberapa ramai orang yang akan menyembahyangkan mayat tersebut. Kerana doa orang yang menyembahyangkan mayat tersebut merupakan satu pertolongan daripada orang yang hidup terhadap si mati. Begitu. Yang keempat, setiap doa daripada orang Islam kepada saudaranya sama ada ketika hidup ataupun telah meninggal dunia diperkenankan oleh Allah, di mana orang yang berdoa itu dapat pahala begitu juga orang yang didoakannya. Orang yang mendoa pun dapat pahala, orang yang didoakan arwah itu. Boleh faham ya? Jadi ini mudah saja. Yang penting bila berlaku kematian, hendaklah beramai-ramai kita sembahyang jenazah. Jangan cabut lari. Tunggu sebentar. Jenazah ada di hadapan, dibawa masuk ya ke masjid. Jadi kita yang ada di masjid itu ramai-ramai sembahyang jenazah. Mudah saja. Kalau kita tahu lelaki, sembahyang atas jenazah lelaki. Aku sembahyang atas jenazah lelaki ini. Kalau ramai jenazah macam mana? Ramai satu gempa bumi ke berlaku, ramai sangat nak disembahyangkan. Aku sembahyang atas jenazah-jenazah ini. Tak kira berapa orang. Aku sembahyang atas jenazah-jenazah ini ataupun aku sembahyang atas mayat-mayat ini. Begitu. Empat takbir makmum kerana Allah Ta'ala. Jadi baca doanya, selepas baca Fatihah, takbir pertama, kemudian takbir kedua, baca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa itu kalau mayat tu ramai lebih daripada dua orang, jadi kita baca Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu pendek dah tu. Ambil yang pendek saja. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau seorang, Allahumma ufir lahu. Kalau perempuan, Allahumma ufir laha. Gitu.
Okey. Kemudian Allahumma la, takbir yang keempat, kalau nak didoakan doalah. Kalau di Mekah imam tak baca doa dah. Allahu akbar, takbir yang keempat, terus beri salam saja. Di Mekah lain. Dia bawa mazhab mana tak tahulah. Jadi kita boleh ada doa lagi, Allahumma la tahrimna ajraha. Allahumma la tahrimna ajrahu wa akrimna apa nama sebagainya lah. Itu. Jadi ada doa ni lagi. Wallahu alam. Hadis yang kedua, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'a illa shaffa'ahumullahu fihi. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, namanya Abdullah Ibni Abbas, ya, sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya aku ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim yang meninggal dunia kemudian jenazahnya disembahyang oleh 40 orang yang beriman dengan Allah, Allah akan mengampunkan dosa orang yang meninggal dunia itu. Segala dosanya semuanya lah diampun, 40 orang. Ini hadis yang sahih. Ya, sebab itu kalau di kampung-kampung lah, mengambil budak-budak pesantren, budak-budak pondok, datang dengan arwah, dengan tuan guru sekali, bawa dengan bas 40 orang lebih. Jadi dia, itu cara dia nak bagi cukup 40 orang. Sebab di kampung ni tak reti orang, tak pandai nak sembahyang jenazah. Begini, tolong tengok adalah, tolong usung boleh. Tapi nak menyembahyangkan jenazah tu tak pandai. Allahu Akbar. Ini waktu kita kena belajar sembahyang jenazah ni. Ya, senang saja. Saya ulangi lagi, usalli sunnatan al-asalli ala hazal mayyit. Aku sembahyang atas mayat ini. Ataupun ambil Melayu saja, aku sembahyang atas jenazah lelaki ini. Masa takbiratul ihram tu, niatnya aku sembahyang atas jenazah lelaki ini, 4 takbir makmum. Kita jadi makmum, makmum lah. Begitu. Kemudian tak ada doa iftitah lagi, terus Allahu Akbar, takbir yang pertama. Selain pada takbiratul ihram ialah baca Fatihah. Kemudian takbir lagi, baca selawat atas Nabi. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang dia tu. Allah nak panjang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Barika ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Itu. Kemudian takbir lagi. Allahu Akbar. Baca doa. Allahumma ghafir lahu. Kalau lelaki lah. Kalau perempuan, Allahumma ghafir laha. Kalau ramai, jenazah ramai, Allahumma ghafir lahum. Tak kira lelaki perempuan, campur sekali semua sekali, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kemudian takbir yang keempat, Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu.
Wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Imam salam, kita pun salamlah. Senang, ya. Kemudian menadah tangan sedikit berdoa. Imam baca doa atau kita sendiri yang baca doa. Allahumma fillahu warhamhu atau sebagainya lah, doa-doa yang maksur datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pengajaran daripada hadis ini, jenazah yang disembahyangkan oleh 40 orang muslim itu mukmin dan tidak syirik kepada Allah akan diampun dosanya. Dosa si orang yang meninggal dunia tadi. Yang kedua, doa orang yang masih hidup ke atas saudaranya yang telah meninggal dunia dapat menolong meringankan seksa kubur dan seksa di hari akhirat kelak. Begitu. Itu pentingnya doa ni. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala doa orang mukmin sama ada doa tersebut untuk diri sendiri ataupun untuk saudaranya sesama Islam. Wallahu alam. Ini hadis yang kedua yang dapat kita pungut petik untuk renungan kita tentang solat jenazah. Saya dah cerita dah, jenazah hadir, jenazah gaib. Jenazah gaib ni kalau bolehnya diumumkan juga. Sekarang imam kata ya, sekarang kita semua boleh mengadakan sembahyang jenazah gaib, iaitu saudara kita nama sekian-sekian yang tinggal di kampung sekian-sekian, kalau nak diumum begitu boleh. Telah kembali ke rahmatullah pada petang tadi. Okey. Ya. Saya sendiri pun, tapi tak buat berjamaah lah. Sendirilah buat. Tapi yang eloknya boleh buat berjamaah juga. Pasal orang masyarakat belum tahu lagi sembahyang jenazah ghaib ini. Jadi kita buat sendirilah. Kebetulan saudara kita juga yang duduk di dekat Masjid Maluri dan Kepepandan sana, kembali ke rahmatullah. Siang tu, petang tu sudah mengajar, dia ada ikut kuliah saya. Kemudian dia meninggal dunia. Balik ke rumah, masuk bilik air, jatuh di bilik air. Tak hantuk, tak macam mana, koma terus. Hantar ke hospital. Allahu Akbar. Hari Ahad yang lepas. Malam Ahad. Yeah. Jadi saya kebetulan pergi Putrajaya. Malam tak sempat. Saya pun tak tahu pula rumah dia ni yang baru ni. Plat apa kan namanya. Jadi tak apalah. Jadi semayang jenazah waib dia lah. Doa kepada dia juga. Ini saudara kita lah. Tapi seorang lah buat tadi. Sebab kita nak umum pun tak ada orang yang boleh percaya. Ni boleh ni. Boleh, tapi saya tak nak umum lah. Saya buat sendiri saja. Sembahyang jenazah ghaib. Ya. Wallahu a'lam. Ini kita amalkan. Jenazah ghaib ke orang saudara kita yang meninggal di kampung ke, kita dengar khabar lah dengan melalui telefon, handphone kita ada mengatakan Anisiano ni telah meninggal dunia. Syaratnya kita tahu jenazah ghaib tu, ya, siapa orangnya. Baik. Hadis yang ketiga, wa'an Marsadi ibni Abdullah al-Yazani qala kana Malik ibni Hubairah
radhiyallahu anhu iza salla 'alal janazati fataqala an-nas 'alayha jazaa'uhum salasata ajza'. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla 'alayhi salasatu sufufin faqad awjaba. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisul hasan. Daripada Mursid Ibn Abdullah Al-Yazani berkata Malik bin Habirah radhiyallahu anhu, apabila ia menyembahyangkan jenazah, kemudian didapati orang yang menyembahyangkan itu sedikit, maka mereka disuruh membuat tiga barisan juga. Orang sikit saja buat tiga barisan. Ada katalah 9 orang, 3-3. Begitu. Kalau 6, 2-2. Buat 3 sah. Kemudian beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang meninggal dunia, kemudian orang yang menyembahyang terdiri daripada tiga baris, maka jenazah itu akan memperolehi syurga. Itu dalilnya. Akan memperolehi syurga. Hasil daripada doa tiga barisan saf tadi. Pengajaran hadis, sunat menyembahyang ke jenazah secara beramai-ramai dengan berjamaah sekurang-kurangnya tiga barisan atau lebih, kerana semakin ramai orang yang menyembahyangkan dan mendoakan jenazah tersebut, nescaya Allah akan membalas dengan syurga dan nikmat yang besar. Yang kedua, setiap orang Muslim hendaklah mengetahui cara-cara sembahyang jenazah dengan sempurna. Tadi saya dah cerita dah sembahyang jenazah dengan cara yang sempurna. Wallahu a'lam. Yang ketiga, sembahyang jenazah adalah fardu kifayah ke atas semua umat Islam, dan ibu bapa berkewajipan memberi didikan tentang ilmu tersebut kepada anak-anak mereka. Ini anak-anak kita ada anak-anak lelaki. Perempuan ke, ajar sembahyang jenazah. Itu hukumnya fardu kifayah, maknanya orang lain buat kita tak payah. Begitu ke? Maksudnya buat semua kita pun buat walaupun fardu kifayah. Wallahu a'lam. Kemudian bacaan dalam sembahyang jenazah yang lebih sempurna lah. Hukumnya yukabbiru arba'a takbirat. Yata'awwazu ba'dal ula summa yaqra' fatihatul kitab. Summa yukabbiru saniyah summa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wal afdal ayyutammimahu bi qawlihi kama sallaita ala Ibrahim ila qawlihi. Hamidun Majid, sampai kepada Hamidun Majid. Wa la yaqulu ma yaf'aluhu kasirun minal awami min qira'atihin inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi al-ayah fa innahu la tasihhu salatuhu iza iqtasara 'alayhi thumma yukabbiru salisah wa yad'u lil mayyit wa lil muslimin bima sanadhkuruhu min al-ahadis insha Allah ta'ala thumma yukabbiru rabi'ah wa yad'u wa min ahsanihi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu
wal mukhtaru annahu yutawwilu ad-du'a fi ar-rabi'ah khilaf ma ya'taduhu aktsara an-nas li hadis ibni abi aufa alladhi sanadhkuruhu insyaallah ta'ala fa amma al-ad'iyah al-ma'surah ba'da at-takbirah as-salisah fa minha. Baik. Cara sembahyang jenazah ialah pertama takbir 4 kali. Yang kedua, sesudah takbir pertama hendaklah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, membaca suratul Fatihah. Yang ketiga, yang keempat, setelah itu hendaklah bertakbir serta berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lebih afdal lagi jika ucapan tersebut ditambah dengan kama sallaita ala Ibrahim sampai kepada fil alamin innaka Hamidum Majid. Gitu. Yang kelima, dilarang mengucap perkara-perkara yang kebanyakan orang ramai membaca. Dilarang. Dengan membaca innallahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Elakkan daripada membaca ayat Al-Quran itu sehingga habis ayat kerana perbuatan tersebut menyebabkan tidak sah sembahyang jenazah. Allahu akbar. Tak payahlah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina. Tak payah, tak perlu ya baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nak tambah sayyidina ke, tak mau masuk sayyidina ke, semua boleh, boleh belaka. Allahumma salli ala Muhammad, tak ada sayyidina. Kemudian kalau nak tambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai kepada fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kelima, yang keenam, selepas itu hendaklah bertakbir kali yang ketiga, kemudian berdoa kepada jenazah dan kepada seluruh orang Islam seperti mana yang kami huraikan nanti jika dikehendaki oleh Allah. Seterusnya hendaklah takbir yang keempat dan berdoa. Di antara doa yang paling baik ialah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Tebang dulu ya.
La ilaha illallah, Allahumma rabbana la ta'ala muslim. Ati sayyidana wal fadilah wal syarab. Wa la mahmuda lillazi wa'adah. Dan sikit lagi. An abdi an Abi Abdurrahman bin Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qal salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana janazatin fahafiztu min du'aihi wa huwa yaqul Allahumma fil lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والسلب والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت رواه مسلم. Daripada Abdul Rahman bin Auf bin Malik radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembahyangkan jenazah, maka aku pun menghafaz suatu dari doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah. Di antaranya baginda berdoa, ya Allah ampunkanlah ia serta kasihanilah, selamatkanlah dan memaafkan segala dosanya, berilah kemuliaan. Itu dia Allah maufillahu warhamhu tadi. Makna dia maafkan segala dosanya, berilah kemuliaan kepadanya dan tempat kediamannya dalam kubur luas tempat masuk, bersihkanlah ia dengan air salji dan embun, bersihkanlah ia daripada kesalahan seperti mana engkau bersihkan pakaian putih dari kotorannya, berilah ia ganti tempat duduk rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia dahulu, berilah ganti ahli keluarga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia dahulu, berilah jodoh ia dengan suami atau isteri yang lebih baik daripada suami atau isteri di dunia dahulu, masukkanlah ia ke dalam syurga serta lindungilah ia daripada seksaan kubur dan neraka. Lalu Auf pun berkata, Abdul Rahman bin Auf tadi, lalu dia berkata, ketika ini aku berharap hendak mati dan menjadi jenazah agar dapat didoakan oleh baginda Rasulullah. Sampai begitu sekali cinta kasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran hadis ini, sembahyang jenazah itu adalah fardu kifayah ke atas seorang, ke atas umat Islam. Yang kedua, dituntut oleh syarak agar setiap orang yang menyembahyangkan jenazah itu mendoakan perkara kebaikan, kerana setiap doa yang dipohon oleh orang mukmin itu dapat menolong orang yang telah meninggal dunia daripada azab kubur dan lain-lain. Hadis yang lain daripada Abu Hurairah bin Abu Qatadah, Abu Ibrahim Al-Ashhali, daripada ayahnya, manakala ayahnya adalah salah seorang sahabat Rasul radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menyembahyang jenazah lalu baginda mengucapkan doa, ya Allah ampunkanlah. Ini doa yang keempat dalam takbir kepada Allahumma ufil li hayyina. Begitu. Ada juga doa yang lain riwayatnya, Allahumma ufil li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islam
wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtinna ba'dahu. Ini riwayat-riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: "Idza sallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a." Ya, daripada Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu semua menyembahyang jenazah, maka hendaklah kamu ikhlaskan niat kamu semasa berdoa kepada jenazah tersebut." Ha? Banyak hadis ya. Itulah saja yang boleh kita kongsi bersama. InsyaAllah kita akan sambung bab menyegerakan mengembumikan jenazah itu. Jadi hukumnya macam mana, nanti kita akan tengok. Segera kebumikan itukah ataupun macam mana, ada huraian daripada ulama. Kata ulama menyegerakan itu kalau mati pagi lepas zuhur kubumikan. Okey, kalau mati selepas zuhur dan masuk asar sudah, besok jenazah itu dikubumikan. Ini kata ulama lah. Jadi kita ni nak cepat saja. Nak cepat sebagai malam pun dikebumikan juga. Sebenarnya malam itu hukumnya makruh. Makruh hukumnya bumi malam. Tapi orang sekarang ni dia tak kira makruh, ya? Dia kira besok orang nak kerja, sibuk dengan dunia lagi. Macam-macam lah. Nanti kita akan terangkan nanti dalam bab yang akan datang, insyaAllah. Sekian. Aku lukawil haza li walakum ولسائر المسلمين والمسلمات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فحم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا